Ini sebenarnya formasi ini ya. Oke, baik. Jadi menurut informasi yang kami dapat dari rekan-rekan yang melaksanakan pemeriksaan, sudah ada kurang lebih 2.700 klien yang masuk ke dalam situs ini setelah di launching. Ya, di launching tanggal berapa tuh? 19. Itu sudah ada 2.700 ya klien. Di dalam situs ini ada nama klien, ada yang namanya mitra. Ada dua sebutan. Klien itu adalah orang-orang yang ingin menggunakan aplikasi atau situs tersebut. Sedangkan mitra adalah orang-orang yang mendaftarkan dirinya untuk siap dijadikan istri siri, suami siri, penghulu ataupun saksi. Ya, setiap klien yang ingin masuk ke dalam situs, maka klien itu harus membayar Rp100.000. Nanti dari pihak situs akan memberikan username dan passwordnya untuk bisa masuk ke dalam situs tersebut. Setelah masuk, mereka bisa mendapatkan akses untuk melihat mitra-mitra wanita-wanita dengan token berbagai macam. Ada yang menilai dirinya dengan nilai 200 koin, ada yang menilai dirinya dengan 300 koin, ataupun menilai dengan dirinya berapa koin. Ya, setiap koin itu harganya Rp100.000. Jadi ada bentuk si pemilik situs mendapatkan 20% atas setiap transaksi pembelian token-token tersebut. Ya, jadi ada 2.700 klien ketika dibuka launching 19. Kita trace sekarang 2.700. Mitranya sudah kurang lebih ada 300. Ya. Ya, ini nanti kami hari ini sedang telusuri